Oke guys, kali ini kita udah sampai di depan lokasi tempat di video kemarin. Tuh, tempat mereka minum di lumpur yang muncul dari bawah tanah itu. Yes, aku mau siap-siap dulu. Kita langsung OTW ke sana. Di pohon dekat lokasinya udah ada beberapa ekor kunai yang nangkring. Mereka terkukur itu. Tuh guys. Kunai kata kukur. Kunai guys. 1, 2, 3, 4 sama terkukur di bawah. 4 aja yang kelihatan. Sorot kunainya udah banyak guys. Di dalam situ, di pohon-pohon itu. Guys, kita langsung OTW. Ini lewati rawa nih guys. Langsung basah guys. Terpahain. Parah nih guys. Ya mau belajar sore ini kita dapat gambar pergam guys lagi nih. Soalnya biasanya pagi kata orang sini kalau mau lihat pergam minum, nggak tahu kalau sore. Malam guys.
Masih bisa terbang. Dua poin punai, mantap guys. Kalau punainya di sini banyak guys. Kita tunggu peredam lagi. Hampir lagi satu. Gak ada habisnya punainya guys. Mantap. Gila, top. One shot, one kill. Tiga ekor satu punai, satu per gram. Kalau di situ punainya datang terus guys. Mereka mau turun di tempat lumpur itu. Kayak tadi pertama aku datang banyak.
Masih bisa terbang, tapi jatuh, guys. Jatuh di belakang sana. Itu guys, poin kita yang 4 ekor tadi aku jadiin jontrot. Satu program 3 punai. Jadi jontrot dulu guys, siapa tahu mereka mau cepat turun. Di sana masih ada suara program. Tunggu ya.
Aduh guys, udah mati guys, udah tergantung kakinya. Coba ambil dulu, kayaknya udah mati, nggak mau jatuh ke tanah. Bismillah, semoga sudah mati. Sudah guys, set tinggi lagi. Mantap. Tadi waktu aku mau ambil poin ini, banyak punai tadi, kabur semua. Apa guys, demi pergam, punai tantar aja. Udah banyak punai. Nih, jontrot kita 6 ekor sama punai tadi di situ belum kuambil. Ntar aja. Tahu tadi waktu aku ngusutnya kelihatan jelas apa enggak, soalnya tadi pergamnya terhalang pohon di depannya, jadi kurang jelas kayaknya. Oke, mantap.
Yes, udah dulu kayaknya kita ngesot. Udah mau gelap. Dan poin juga udah banyak. Hampir 10 sudah. Ini aku mau ambil punai yang tadi. Masih bisa terbang, cuma jatuh. Situ dia jatuh. Cari dulu. Masih bisa terbang. Ini lagi satu. Kita kumpuli jontrot kita. Ini lumpur nih. Tuh ada gelembung-gelembungnya guys. Gak tahu kenapa burung-burung pada suka sama lumpur ini. Guys, kita kumpuli jontrot kita tuh. Penuh tanganku ini. Ntar kita hitung berapa poinnya. Kita hitung dulu guys. 3 4 5 6 7 8 sama tekukur. Alhamdulillah guys, 2 per jam hari ini. Dari jam 3 ini guys sampai jam 6 nih, dapat 8 poin. Ntar aku coba buat video masak-masaknya. Yes. Oke, kalau gitu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thanks yang udah nonton.